belasan orang tertangkap dalam razia cipta kondisi yang dilakukan oleh petugas Polres Jombang. Belasan orang yang tertangkap razia akan dikenakan tindak pidana ringan, sedangkan pemilik tempat hiburan akan diproses sesuai hukum. Polisi juga menyita ratusan botol minuman keras sebagai barang bukti. Razia cipta kondisi tersebut dilakukan untuk menciptakan kondisivitas kota santri dari miras dan hal-hal yang berbau negatif. Tim Liputan Jombang TV.